Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin, pemuda pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Hari ini kita akan bahas, katanya Prabowo masih berminat, masih ambisius untuk nyapres di 2024. Aduh, mas bro, Pak Prabowo ini katanya masih berambisi untuk nyapres di 2024. Masih berniat untuk nyapres di 2024. Mbok ya, kalau udah tua itu harusnya itu mulai bermakrifat. Ngaji diri, ngaji rasa, ngajirin jadi jalma nu bertakwa, menjelma menjadi orang yang bertakwa. Perbanyak amal kebaikan, kurangi amal kejahatan. Sudah enggak usah mikirin dunia, sudah enggak usah mikirin politik, fokus ibadah, ibadah, dan ibadah. Jadilah seorang negarawan, jangan menjadi seorang ambisiuswan, karena takut saya nanti kasihan Prabowo. Nanti di kampanye itu kelelahan, kecapean, stres, takut ada apa-apa nanti. Apalagi sekarang yang namanya cebong semakin ganas. Yang namanya cebong semakin beringas. Yang namanya cebong semakin jenius. Kadrun aja diacak-acak. FPI aja diacak-acak. HTI aja diacak-acak. Sudahlah Pak Prabowo. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, makin tua makin tak tahu diri. Makin tua malah ingin jadi Presiden RI. Nanti kasihan, fisik nggak kuat, nanti terkena impoten politik. Ambisi kuat, nafsu kuat, tapi tenaga nggak kuat. Ini yang berbahaya. Bo ya, Pak Prabowo harus cari calon yang lain lah, yang lebih grace, yang lebih hot, yang lebih cerdas, punya inovasi ke depan, yang punya nasionalisme tinggi, cinta Pancasila, cinta UUD 1945, cinta kebinekaan. Ya kalau misalkan sekarang ada lebih baik, ya dukunglah Ganjar Pranowo, yang saya lihat lebih siap untuk menggantikan Jokowi jika Jokowi memang tidak bisa mencalonkan 3 periode. Ya kalau Jokowi bisa 3 periode, ya alhamdulillah, mungkin Bapak bisa bersama-sama lagi di kabinet dengan Jokowi. Tapi kalau enggak, ya udahlah, dukung orang yang sepemikiran, sevisi misi dengan Pak Jokowi. Saya kira itu lebih baik daripada memperturutkan hawa nafsu, ambisi untuk jadi Presiden RI. Sekarang sudah enggak masanya. Seperti Valentino Rossi, dulu gagah bro. Wah, gagah benar dulu, enggak ada yang bisa nyanyi Valentino Rossi. Tapi sekarang zaman sudah berbeda. Zaman sudah berbeda, beda teknologi pun sudah berbeda. Valentino Rossi kan sudah mulai menua, badannya sudah mulai berkurang kekuatannya. Ambisi sih boleh saja, tapi kan faktanya itu udah nggak bisa dibantah, sudah kalah bersaing. Begitu pula dengan Prabowo, sudah kalah bersaing. Biarkan yang muda yang memimpin negara ini. Biarkan yang muda yang bertarung di Pilpres 2024. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.